kamu perhatikan keliling ni, kamu tengok hutan banat. Kalau aku lah, kalau aku nak ngabur jadi tok ketua lah. Tak ada nyuruh pini. No. Itulah, ada bisnes sekarang. Elok duduk di Malaysia, nak pindah ke Australia. Habis diangkutkan semua. Kamu kenal ke siapa? Budak yang tak rupa nak laki sangatlah. Malah aku nyebut nama ni. Yang orang di atas pula sibuk, kira nak mengebut kuasa je. Itulah, inilah jadinya. Saya bagi aku hari tu jadi tok ketua. Tahu lah aku ngeroja dia kan. Betul. Hai, entahlah. Panas. Oh, kita kedai main makan minum ke apa patut? Ya, saja Mika. Mula. Salam. Berkali pun penuh gayanya. Buat kat awak dua cawan kopi. Orang pedas eh? Panas benar hari ni. Ida, yang apa nama ni sampai dua cawan ni pun ronjang. Kamu ikut hidung sekali ke apa? Hold on. Okey. Nah. Ambil semua kampik. Apa sekampik bagi kat awak? Ingat sehagun mula katong itu je. Kamu pun dua. Bukan-bukan hala sampai dua cawan minta aku bagi sekampik benar. Boleh buat lumur badan. Kalau ya pun janganlah bagi sekampik. Pak main ni lah. Yalah. Aku buat lah. Makan sikit. Nanti. Ni kopi kurang pedas kamu. Macam ni lah betul. Okey. Enjoy your set. Terima kasih. Mari. Pak tu rapat menu ke ragu? Pak tu. Oh. Mari. Mari. Minum kopi. Okey. Apa hebat tu tadi awak nampak naik motor rapat ke raga? Pisul ke apa? Emok Datuk kan? Pahit sampai dua cawan Mika minum ah. Ni sebab kan kita nak lepak lama tu yang awak order sampai dua cawan kopi ni. Ha. Pak Cu dari mana ni? Aku dari rumah si janda tadi. Nur Tia Almada. Nak nanya kasi petik. Tapi itu kan cerodik orangnya. Dia basuh kain tadi. Dia dah kain mok wangi dia. Mika tahu sampai ke Jordan baunya. Mok jauhnya sampai ke Jordan baunya. Tapi kan Pak Cu kan. Kalau setakat nak cari apa petik tu dekat suak kebun awak apa belambok. Ha. Tu dia pakai sabun wangi tu, tu nampak tu. Dia pakai sabun tu lah apa clean apa fast clean tu. Lah, iya ke? Kalau yang bau sampai ke Jordan perginya. Kalau rupa tu, teman pun nak beli juga ni. Mana si Mae ni? Mae? Oh, Mae. Pak Cu, awak motor saya dah pun. Mana kumbor dah? Apa kumbornya? Baru sampai. Ni, Mika buat kopi kuala satu. Biung goreng tauco satu ya? Boleh. Okey. Nanti awak buat ya? Okey, baik. Dah. Kopi kuala. Biung goreng pedas. Tauco. Terima kasih.
Pak Mat, Pak Chu, awak berkansur dululah. Awak nak ke sungai nak repeat balik. Semalam awak dapat ikan sebara. Oh, tahu besar mana? Ha. Besar tiang elektrik. 30 ekor. Tak apalah, ayah ni Pak Chu bayarlah. Eh, sebab baru keluar duit Aisyitra. Eh, awak masuk dulu ya. Atas pokok dia tinggalkan barang kamu tu. Allah, lupa pula barang. Pakcik, sabar. Awak dah cepat ni. Sabar, Pakcik. Okey, awak berasal dulu ya. Sabar, sabar. Awak sabar. Ni nak kopi tu dia haprak punya budak. Kamu bawa aku cari mana-mana bomo. Aku santau budak tu. Oh, biar dia kena gigit lintah di sungai tu. Rasa dia kena lintah. Padam muka dia. Dia tu memang, Pakcik, kutu berhak. Labun tu tinggi lari lagi daripada menara bukan Kuala, menara Jamsua tu. Gajah dalam dinding tu pun keluar dengan labun. Dah dah, makan makan makan. Ni kerang mana buatnya ni ya. Makan makan. Apa ndak ke apa? Assalamualaikum Pak Mae. Waalaikumsalam. Ikin pegang. Ge, ada Pak Mae nak order kopi ci satu dengan Maggi kembang satu. Kopi cheese ke kopi kiss? Kopi cheese. Maggi kembang? Ya. Yeah. Bungkus ke? Ah, ya bungkus. Kita tak jual berharga ke hari ni? Tidak. Ikin berharga. Ada. Anda siap dah. Maggi kembang dengan kopi cheese. Ah, berapa ringgit pemain? Payahlah panggil-panggil pak, panggil abang je. Okey, terima kasih Abang Mak. Hari ni, abang belanja. Yang penting malam sekarang, kita ronda kat lembah. Tengok kelik-kelik nak? Okey. Okey, salam mak tau. Okay. Cakap abang balik lambat malam ni. Okey, Abang Mak. Pegaga jangan lupa simpan dalam tiap air. Bye. Assalamualaikum. Umo ari panas nai nah hen sekarang ni. Sila. Hei, macam. Apa hai muka monyok je kau pekeduku ni. Lima. Nama Pak Cu. Pak Cu Pano. Tak mana berpanonya pun tak tahu lah kau. Tu rambut tu putih tu. Saja berkala ke memang berubah? Umar, ubah jantina, aku tahu. Yang orang cakap tu kan betul je, ya? Hei, hentikan lah buat muka rupa Ronaldo cukup misal rupa itu. Buruk nak rupanya. Honyuk mendang, ya. Hei, mak. Gelisah nak lah tu rupanya. Ni mana kemain ni nak ambil order kidak ni? Buat nohin je merata dalam ni. Nah, kan. Kaman. Eh, mak. Kau jangan buat dalam orang order-order makan ni. Kamu jangan usik, Pak Cik. Kawan tengah meradang. Pula? Nipu si budak Duan tu. Duan sebaru nipukan dia langsung belanjanya ayah yang ngat tiga cawan. Budak Duan budak tak semiak tu? Dah. Apa pulak lain? Kau mana mana ni? Awak bukan apa. Awak daripada ni baru lepas merasmikan projek kilang minyak Khalif. Ah, tapi kamu percayalah cakap aku. Budak Siduan tu, kamu jangan haraplah aku nak ambil dia sebagai JKKK kampung dia besok. Pasal dia lah ngalang aku projek nambuhkan parit tu. Pambuh besok dia baru dia tahu. Kamu ni draman. Kamu pun sama, Mak. Mana mengkalanya apa nama ni kamu tadi jawatan? Ha? Boleh melantik-lantik orang tu. Kilang minyak masuk Khalif tu pun hari ni buat peresmian pasal ada makan-makan. Common ni. Muka dua ekor ni kan aku tak tahu. Tepik dengan dangil cukup gemuk. Pasal dia mandi hidang tepik dengan dangil lah common ke sana. Apa nak makan? Ini je. Apa ngadi merata kedai kamu ni? Dah. Nampak dah. Mau ayo kopi cheese. Ayo kopi pedas. Habis. Oh. Ayo ting ngetoh. Habis. Ni kalau minum ngetoh mana kau apa minum? Ha. Aku biar goreng tu cuk sampai RM26 nak kupa. Ha. Apa nak makan? Baik digoreng kan Pak Cik punya je.
Dah lebih kurang je muka dengan tocu. Jangan usik dia. Jangan usik dia. Kamu bawa ke aku nasi goreng pedas iblis. Mak tak nak. Kamu bila start cikat rambut tepi ni? Dulu bukan cikat rambut tengah ke? Patut nama Pak Cupan. Sampai poyok dah. Kamu ni drama. Aku cakap sikit lah ya. Kamu henti kalau nak berangan dengan sat nika apa bunga sebakui nak jadi cik ketua nak merentok. Kamu tunggulah tahun depan esok aku jadi tok ketua. Kamu tengoklah kedai kamu yang kopi ni, warung kamu ni, warung ayah ngat main ni. Aku ubah. Ada wifi. Budak esok penuh komun sini ni. Minum ayah ngat apa semua ya. Ya, betul. Atau aku sediakan satu bilik karaoke. Hai, mau kalau ada bilik karaoke Pak Cu Pano tak ada berpano lah dah. Elok nyongkit je kemari esok. Lepas itu aku sediakan lift. Kan yang rupa orang sekarang, ketua sekarang. Apa sikit kan kedewan. Apa sikit kan kedewan. Lepas tu makan mi bihun, keripap. Itu je lah kuih yang ada. Kalau lebih sikit pun cempedak goreng. Itu pun kalau musim cempedak. Kalau tak ada musim cempedak, tak mana dia ronjang ngangkut ni cempedak goreng. Itu yang bagi bekas cika pada koma. Kamu bukan apa, Darman? Ya, aku dah cakap minta maaf banyak lah. Kamu berdua ni, hutang ni kedai aku pun bersusun dandang. Tak, bila minta kah? Aku tak dapat norih maen. Hujan, tak duit, duit tak dapat. Sedap sangat nak jadi ni. Dah ada dah calon untuk tahun depan. Betul. Apa? Ya! Aku! Aku jadi jatuh kedua kampung. Kamu punya hutang kedai aku ni, kau kira separuh harga. Apa kau mendak semua aku bagi. Dewan! Empat dewan aku buat ujung kampung. Kamu ingat main-main? Cik, henti ke lah. Kopi tambah susu pun berkira lima kupang. Nak jadi ketua kampung pun ni. Apa tak jok? Tepik berangat pun yang kupang. Cik! Hentikanlah kalau muka tak tahu mana dagu. Mana satu dagu, mana satu dahi pun tak kena ada. Lihat hati nak jadi Tok Ketua. Ini dia orangnya. Mana ada Tok Ketua pakai apron? Ais, tahulah aku nak ngadunya. Aku jadi Tok Ketua besok. Kamu hentikanlah, Mak Ewe. Ni, perut dah berak-berak-berak ni. Heboh kan sibuk nak jadi Tok Ketua. Orang nak jadi Tok Ketua, dia pun nak jadi Tok Ketua. Kamu pergi ke dapur. Mari ni mana nasi goreng pedas iblis aku tadi tu. Lekat lah pun. Mari tu cokin mati tu. Empah juga budak si Ma'in ni kak.